Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Najwa. Hari ini aku pengen berbagi resep masak olahan daging, yaitu daging seperti kayak masak daging rendang, tapi bukan rendang ya. Ini masaknya cepet dan singkat, bumbunya pun sangat enak, dijamin. Bahan-bahannya adalah ini ada setengah kilo daging yang udah saya potong seperti ini, kecil-kecil ya. Dan saya biasa saya akan presin dulu dengan buah nanas biar dagingnya enggak alot dan empuk. Oke, lalu kita diamkan dulu selama 10 menit. Dan bumbunya pun sangat sederhana. Bahan-bahannya yaitu bumbunya ada bawang merah sebanyak 7 siung dan kemiri 4 butir, bawang putih 5 siung dan 1,5 sendok lada butiran, terus cabai keriting sebanyak 7 buah. Kalau suka pedas bisa ditambah pakai cabai rawit ya. Saya pakai cabai ini aja biar nggak terlalu pedas. Dan jahe serta lengkuas-lengkuasnya saya geprek aja nanti. Dan 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk dan 1 serai. Dan saya pakai saus tiram dan kecap manis dan tidak lupa juga pakai santan kara. Oke, langkah selanjutnya kita ulek dulu bumbu halusnya. Nah, ini bumbunya udah halus. Lalu saya akan marinasi ke dagingnya. Lalu saya akan diamkan selama sekitar 5 menit atau 10 menit. Saya akan masukkan ke dalam kulkas biar bumbunya tambah meresap ke daging. Habis itu kita keluarkan dari kulkas lalu kita masak. Ini udah saya keluarkan dari kulkas
dagingnya udah nyerap ke dagingnya. Lalu kita siapkan wajan setelah minyak sayur untuk menumis dagingnya. Oke, ini minyak sayurnya udah panas, lalu kita tumis dulu. Lalu saya masukkan lengkuas yang udah digeprek. Serai yang udah digeprek, daun jeruk, serta daun salam. Kita tumis dulu sampai benar-benar matang bumbunya ya, biar tidak bau langu. Kalau udah wangi banget dan berubah warna, itu tandanya udah matang bumbunya. Kita aduk terus. Oke, ini udah bumbunya udah matang dan dagingnya pun juga udah berubah warna ya. Ini tandanya udah matang, udah wangi banget. Lalu kita masukkan air. Dagingnya terendam ya, kita aduk lagi. Lalu saya akan masukkan garam, penyedap sama gula pasir biar tambah meresap bumbunya. Kembali saya akan masukkan saus tiram kira-kira 2 sendok makan. Tidak lupa saya akan tambahkan kecap. Aduk kembali. Lalu saya tambahin santan. Kita aduk kembali. Jadi kayak rendang ya, tapi ini bukan rendang. Oke. Kita tunggu sampai airnya agak berkurang atau menyusut.
Tapi jangan lupa kita aduk dulu biar santannya tidak pecah. Nah, seperti ini udah matang ya. Karena saya pengen masih agak banyak kuahnya karena anak-anak saya pada suka semua pada kuahnya, jadi saya cukup rasa seperti ini udah cukup buat saya. Kalau kalian masih pengen lebih kental, jadi ya tuh apa namanya itu sedikit tuh, jadi ini udah cukup. Oke, saya akan matikan kompor dan saya akan pindahkan ke tempat piring saji. Nah, ini dia hasil olahan dagingnya, udah siap kita hidangkan. Ini bikinnya sangat gampang dan mudah sekali. Siapapun yang belum bisa masak, kalau melihat resep masakan ini pasti bisa masak. Ya, coba deh. Kak, bikinnya sangat gampang banget dan bumbunya pun pasti ada di dapur kita. Ini cocok banget untuk hidangan Lebaran Idul Adha nanti ataupun acara-acara yang lain. Ini sangat enak dan mantap banget. Ini seperti rendang tapi bukan rendang. Oke, semuanya terima kasih yang telah menonton video saya. Tapi tolong bantu di subscribe ya. Assalamualaikum.